Assalamualaikum kawan-kawan. Anda sedang menuntut Kak Rin Mark. Apa khabar kawan-kawan? Semoga semuanya sihat-sihat di sana ya. Hari ini akak nak ajak korang ikut akak jalan-jalan. Jika korang suka dengan video akak ni, jangan lupa untuk subscribe, like and share akak. Dan jangan lupa untuk tekan butang tombol loceng untuk korang tahu tentang kemunculan video terbaru daripada akak. Terlebih dahulu, akak ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana korang sudi menonton akak dari mula hingga ke akhir. Sebab banyak yang akak ingin ceritakan kepada korang. Jomlah korang ikut akak jalan-jalan. Cuaca masih gelap lagi sebab ini masih waktu pagi. Dengan cuaca yang baik, cerah, terang, benderang ni buat akak lagi bersemangat nak pergi jalan-jalan ni. Nampak tak matahari yang memancar ni membuatkan mata akak agak silau untuk memandang ke jalan. Akak makan nasi lemak ayam goreng. Anak akak pun makan nasi lemak ayam goreng.
Dekat sini ramai juga orang berhenti mengisi minyak di stesen minyak sebelah dan juga bersarapan di sini sebelum meneruskan perjalanan naik di atas. Abang akak pula makan roti canai. Sudah selesai makan, kita orang pun meneruskan perjalanan untuk naik ke atas. Cuaca dah mula sejuk dan berkabus tebal, kawan-kawan. Ini adalah perhentian pertama kita orang dan akak suka datang sini. Thank you.
dekat sini semua bunga cantik-cantik. Dan bunga ini juga untuk dijual. Kalau korang suka, korang boleh beli bunga dekat sini. Dekat sini tak dikenakan bayaran. Tapi jika korang nak tengok bunga yang dekat dalam, korang kena bayar untuk masuk. Korang kena bayar tiket dan korang boleh masuk tengok dekat dalam. Jomlah korang, akak bawa korang jalan-jalan dekat dalam dan tengok tempat yang selalu suami akak suka pergi. Sebab tempat ni sangat nyaman dan jika angin bertiup dari atas, boleh lena jadinya. Di sepanjang jalan ni kita akan disambut oleh pasu-pasu bunga ukiran Cina. Sangat cantik. Jom kita turun ke bawah. Thank you.
merak. Ada burung merak. Jalan-jalan cari makan. Cat farm. Ayah pun? Nampak tak? Nampak. Ayah punya monyet. Monyet tu. Jom, kita nak pergi. Ayah pun dengan ni. Pun. Kau tak nak? Ya. Ayah sepanjang pergi tak? Ayah pergi tak? Daripada sini kita turun bawah. Kat atas sini ada dua orang. Oh, silap lain. Sorry. Jom masuk sini, Dek. Adik, belah sini, Dek. Banyak propolis. Hmm? Propolis papa beli dekat kawan papa. Ya.
Ni kalau nak tangkap lebah kena pakai macam ni. Ya. Lepas tu ini adalah sarang lebah. Lepas tu ini tu lah dia mati. Mati lah mana beli hidup macam ni. Nampak? Dia duduk dalam ni. Ya. Dalam lebah. Ni sarang dia. Inilah kedudukan dia di dalam dia punya sarang. Lebah tu duduk macam ni lah. Ni daripada ini dia jadi macam ni. Macam ni dan menjadilah lebah. Itu cara-cara dia nak ambil. Ni step 1, step 2. Untuk menghasilkan madu. Kerja tu pada tahu buah. Sama madu. Madu. Ya, apa sih dia tu? Tutup dulu. Cek dulu. Alah, ni kaji. Boleh pegang ikan ni? Baby. Dia makan tangan lagi. Okey, tangan masuk. Masuk. Dia makan tangan adik lagi. Dah apa dah ada sedut saja kalau. Cuma dulu. Mesti. Cuma. Tu rohu, ikan tu makan tangan. Dia bukan makan tangan, dia kuat sikit. Dia pow, tangkap. Okay, lah. Tu. Ada yang jenis beracun. Itu lengkap lah.
ni malang. Jangan sentuh lampu dan oh, ada rabbit. Ui, naik abang. Tu. Boleh kau dia makan kau? Ui, dia makan lah. Adik, dia makan tangan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, takut lah. Ya Allah. Letak bawah, letak bawah. Good. Okay. Itu biasa. Gili-gili ya tangan dia. Oh, aku sudah tahu jin. Itu ya tu. Itu. Jangan dia bayar tu. Makan. Bayar. Ya ni pula lawa siangnya. Ha? Ya ni pula. Belakang ya belakang eh. Abang, jangan takut. Jangan masuk. Abang jangan takut bang. Abang, jangan abang jangan takut bang, jangan nak keluar. Tu tangan, ya Allah, bau lah tangan dia busuk. Pui, busuknya bau. Adik. Nah. Dia ligan hang adik. Dia kata hang bagi dia makan tadi. Hai, apa cerita? Dia kata tuan dia. Terima kasih. Ah, tak cukup ke? Nah, jap. Singgit. Tak. Hai tu pagi dia buat. Ha? Anak dia. Ui, kincir angin. Rumah kincir. Dia rumah dia? Ya. Ha? Dia. Mak siapa? Mak kambing ke? Bukan mak kambing, mak. Kudak lagi, betul. Adik. Mama buat ni lah, adik. Mama buat video lah, adik. Excuse me, God. That's why the family come up. Please, come and suggest me standing. Yeah. I'm Srama. Huh? I am Srama. Yeah.
Wah, lah. Cantiknya. Mana sini dulu ah? Ha? Ada apa? Mama, mama buat kadi, mama tunjuk eh. Nanti lepas. Hey. Nampak dia makan. Betul. Makan sini, 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 sini. Ha? Dia ada dia. Itu ni, itu macam si tu ah. Tu tu ya pil. Kita siapa? Ha? Kita siapa? Eh, dia mesti masuk keluar sana ada lagi kan? Apa itu benda? Uyoh ni. Letak ni. Uyoh. Tak nampak. Kita ambil gambar. Baik. Wah, ni boleh buat payung lah. I said
Makan. Grow market. Pag-alisa, tapos
Beri 1.5 muka. Makan kau pasal-pasal. Sama lah harga dia. Orang bodoh pergi lah beli. Tak boleh masuk.
keluar kot. Parking, parking. Situ lah papa. Tu. Ha? Tu. Kejap ya. Jalan jalan. Siapa tu? Siapa? Siapa?
Oh. Jadi ya besar aja, maknya nak pegang sikit. Please don't. Oh, ni pokok apa? Ni bang, kailan, kailan. Kailan. Ni kailan. Ni terung. Wah, ni carrot. Ni carrot. Oh, besar ni buah. Tu, sebesar tapak tangan tu. Wow. Tengok tu, besar. Ni bush. Oh, besarnya. Cantiknya. Lawanya. Cantiknya. Okeylah kawan-kawan, sampai sini dulu ya. Jangan lupa untuk menonton part 2 pula. Dan jangan lupa untuk like and subscribe akak. Dan tekan tombol loceng untuk mendapatkan notification dan mendapat tahu tentang kemunculan video terbaru daripada akak. Okeylah kawan-kawan, Assalamualaikum.